Halo teman-teman tim channel, kita gerbek lagi nih showroom terbaik di Bogor. Mauza Cars. Sekarang sama penghuni yang ada di Parung nih. Di Parung kita. Kita posisi ada di Jalan Raya Parung Bogor. Huh? Untuk info detail langsung aja dicek Google Maps Google ya teman-teman. Mauza Cars. Nanti langsung diarahin ke sini Bang Imam. Diarahin ke sini. Kita posisi ada dua showroom ya. Kalau untuk di sini diceknya Mauza Cars, kalau yang satu lagi Mauza Cars 2 Tanjung Halang. Oke. Siap. Untuk detailnya langsung aja ya. Langsung aja. Tim marketing dihubungi nanti dikasih share lock-nya, enggak usah ribet-ribet Bang. Enggak usah ribet-ribet. Atau kalau mau langsung datang juga enggak apa-apa karena gak mobil apa-apa. Di sini banyak nih ya Bang. Betul. Ada berapa unit? Kita total bulan ini nyampe di angka 80 unit lebih. 80 unit. Untuk keseluruhan. Untuk keseluruhan. Untuk di sini sendiri ada 50-an ada ya, 30-an lah ya. Di sini 30-an ada. 30-an ada. 30. Mobil-mobilnya mulai harganya berapa range-nya nih? Range-nya kita dari angka 80 jutaan ada. 80 jutaan. 20 jutaan juga ada. 80 20 jutaan 20 ada. 20 jutaan ada juga. Jadi silakan tinggal pilih sesuaikan dengan budget. Dengan yang pasti budget, kualitasnya gimana? Untuk kualitas kalau di showroom Mauza Cars yang pasti udah kita kasih ganti oli, free-nya Bang Imam. Free ganti oli. Free ganti oli, free tune up, free salon. Up, salon juga free fogging, fogging juga. Free underpotting. Oke. Okay. Free perangkat kaki dan okay. Juga free pengiriman sejak Jabodetabek. Nah, kaki-kaki juga dibenahin. Betul. Kalau ada sesuatu dari rack steer, dari betul. Kita maksimalkan. Jadi buat teman-teman Bang Imam dirapihin. Kalau misalnya dia test drive di sini, test drive di sini, ada yang kurang-kurang misalkan di bagian rack steer, boleh di note aja nanti biar kita coba bantu maksimalkan. Oke. Gitu. Jadi enak ya? Boleh. Wajib test drive kalau gitu. Dan kita ada garansi juga. Garansi juga 1 tahun. Kita sampai bisa 1 tahun sampai dengan 3 tahun ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Siap. Itu teman-teman. Kalau untuk harga ini kembali lagi ya, relatif. Relatif kalau untuk harga. Ada kualitas, ada harga. Ya mungkin teman-teman yang di bawah harga ini juga banyak, tapi kan banyak, kita nggak tahu kualitasnya. Betul. Kalau di sini benar-benar tersaring, kalau bebas, kalau banjir dan labrak mah udah pasti nggak ada udah ya. Udah pasti nggak ada. Kita jamin teman-teman. Itu ya. Kasih spesial bulan ini bulan Agustus ya. Apa nih spesialnya? Kita kasih potong TDP kita habis-habisin nanti. Oke. Okay. Jadi yang tadi normalnya segitu, dihabisin lagi. Kita dihabisin khusus bulan Agustus aja. Siap. Dan tim dan tim channel hanya mereview showroom-showroom yang siap jalan atau mobil-mobil yang bener ya. Oke. Okay, teman-teman. Betul. Udah pasti terpercaya. Lah. Terpercaya. Yuk ke unit pertama Bang. Boleh. Dari yang gede dulu, yang gede, yang gede. Boleh. Ayo. Dari pojok sana. Ini kemarin kita liput ya. Ini yang masih proses perapihan nih waktu. Nah benar. Waktu ini kemarin. Ini unitnya Pajero Sport. Iya. Tipenya exit Bang Imam. Oke. Okay. Tahunnya 2010. 2010. Matic transmisi. Oke. Okay. Exit ya. Exit nih. Jadi yang nggak ada sunroofnya tuh nggak ada. Betul. Belum ada. Belum ada dia. Diesel teman-teman. Diesel benar Bang Imam. Untuk harga. Untuk harga OTR kredit ya, kita buka di angka 184 juta aja. 184. Untuk kilometer ini di under 200 ribuan. Oh. Nah, untuk mobil ini TDP normal di angka 10 juta, yep. Tapi spesial kita kasih langsung di angka 7.500. Ini angsurannya di 6.289.000 4 tahun aja. 4 tahun 6 jutaan. DP-nya minim. Masih bisa nego DP-nya ya, masih bisa turun. Yes, ini kemarin pas apa adanya 170-an kalau nggak salah. Kalau pas kemarin apa adanya tuh untuk cash tuh. Sekarang udah kita maksimalin. Udah dimaksimalin, udah siap gas. Mungkin kalau teman-teman benahi sendiri bisa lebih dari itu. Boleh. Nah, ini. Kita lanjut. Ini ada Nissan X-Gear. X-Gear, Livina. Livina. Tiga baris benar. Bertransmisinya Matic ya. Oke. 1500cc, kilometer lumayan low. 102.000 aja. 102.000 tahun 2000. Tahun 2014. 14 CVT ya. CVT benar. Oke. Okay. TDP normal di sini di angka 10 jutaan tapi khusus kita samain lagi aja 7.500. Promo kemerdekaan. Betul. Untuk angsurannya 2.920.000 selama 5 tahun. 5 tahun. Ya. 2 jutaan aja dapat mobil keluarga dengan DP 7 jutaan. Betul. DP 3 DP 50 di bawah 2 kali ya. Di bawah 2 bisa kayaknya. DP 50 di bawah 2 bisa. Coba aja langsung di kontak tim marketing. Oke. Okay. Kita nah, lanjut Bang, ini ada Livina lagi, R3. R3, benar Bang Imam. Ini ada R3, tahunnya 2018, tipenya GX manual transmisi. Siap. Nah, untuk mobil ini kita OTR-nya di angka 145 juta aja Bang Imam. Iya, 2018. Untuk, 2018, kilometer di angka 118.000. Oke.
Nah, dia kita kasih DP promonya di angka 8 juta aja. 8 juta langsung. Angsurannya 3.890.000 selama 5 tahun. Ya, masih 3 jutaan. Mobil masih 3 jutaan. Mobil 2018, Bang Imam. Masih baru. Masih baru. Belum lama lah. Iya. Ini kita punya di sebelahnya ada Honda Brio. Oke. Honda Brio ini kebetulan lagi proses kredit, Bang Imam. Oke, lagi diproses kredit. Nah, tapi kita kasih simulasi aja enggak apa-apa ya. Untuk simulasinya mobil ini Honda Brio tipenya S 2014 S ya. Matic transmisi. Kilometer 100 ribuan. 100 ribuan. Ribuan. Ini DP-nya normalnya di angka 8 juta, kita kasih promo kemarin di angka 6 jutaan. 6 juta kemarin. 6 jutaan. Dan ini angsurannya cukup di angka 3.014.000 aja selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Harganya kemarin sepakatnya di harga berapa, Bang? Kemarin itu DP-nya dinaikin sama customer-nya. Jadi angsurannya di 2 jutaan kecil, Bang Imam. 2 juta kecil? 2 juta kecil. Nah, berarti ini kemungkinannya jadi nih. Kemungkinan jadi. Benar. Lagi perapian data. Lagi perapian data. Boleh. Kalau naik DP tuh biasanya untuk proses kreditnya lebih cepat. Lebih cepat juga. Lebih cepat. Yang pasti leasing juga mempertimbangkan, Bang Imam. Kalau DP-DP besar pasti dibantu. Iya. Karena kan pokok hutangnya jadi sedikit. Jadi sedikit. Gitu. Kita lanjut lagi. Splash lagi. Ini mobil cepat yang pastinya. Iya. Splash ya, Bang Imam. Splash. Ini ada Suzuki Splash GL, teman-teman, tahunnya 2011 manual transmisi. Manual. Ini di sini selalu ada loh. Selalu ada. Selalu ada ya. Selalu ada stok satu-satu pastinya. Karena lumayan ini untuk. Lumayan juga. Ini harganya udah murah dan irit banget. Dan irit. Ini OTR kita buka di angka 79 juta aja. TDP spesialnya kita kasih di angka 6 juta. 6 angsurannya 2.490.000 selama 5 tahun. 5 tahun. DP 6 loh. DP udah 6. Kayak ngangsur motor. Betul. Iya, 2 jutaan. Iya, 2 jutaan motor begitu. Fastmat. Fastmat lah. Iya, benar juga. Fastmat mahal juga kadang. Iya, DP 8 malah. DP 8. Tapi tenornya memang agak panjang. Ya, agak panjang. Tapi tipis-tipis. Tipis-tipis. Gitu. Garansi masih bisa kita kasih, tenang aja. Masih bisa nego lah. DP boleh. Masih bisa lah. Boleh, merdeka lah, ya. Boleh, boleh. Kalau ini khusus khusus buat customer Bang Imam, iya. Langsung ya, di screenshot tapi khusus di bulan Agustus. Khusus di bulan Agustus juga. Lewat dari situ ntar normal lagi. Normal lagi, benar Bang Imam. Kita kasih normal lagi lewat di bulan itu. Nah ini nih, mobil favorit juga nih. Oh, oke, okay. Ini mobil selalu favorit. Ada juga nih. Benar. Ini bisa dibilang bestsellernya di Mauzaka. Oh iya ya. Nah, ini selalu ada pasti Bang Imam. Selalu ada. Harganya bertahan. Karena yang nyari banyak banget loh ya. Banyak banget yang nyari. Siap. Yang kita punya ini di sebelahnya ada Datsun Go T-Style ya, teman-teman. Tahunnya 2016 manual transmisi. Kita buka OTR-nya di angka 75 juta aja. 75 ya, juta ini yang 3 baris ya. 3 baris betul. Kilometernya 120 ribuan. Oke. Okay. Masih oke. Okay. Untuk TDP-nya kita kasih spesial di angka 7.500 aja. Siap. Untuk angsurannya 2.130.000 selama 5 tahun. 5 tahun. DP 15 di bawah 2 ini. Di bawah 2 bisa. 1,8 1,9 ya. Boleh. Nanti dihitungin langsung. Nanti dihitungin. Dirinciin langsung. Pokoknya silakan teman-teman sesuaikan aja. Sesuaikan aja. Dan harus itulah recek-recek. Wah, ini benar. Saya mampu enggak nih untuk DP segini angsuran segini. Benar, Bang Imam. Maksimalin di angsuran rendah. Angsuran rendah benar. Biar enak. Nah, ini Hyundai Avega. Hyundai Avega ini tahunnya 2012, manual transmisi, tipenya GX, kilometer 111.000. Nah, rendah lah hitungannya. Masih rendah itu ya. Benar, Bang. 12. 2012 kilometer 111.000 ya masih rendah, masih oke banget. Untuk harganya, Bang? OTR kita kasih di angka 69 juta ya. 69 juta. 69 juta. Nah, untuk DP-nya kita kasih nih 7 juta aja. 7 juta. 7 juta. Angsurannya 2.228.000 4 tahun yang ini, Pak. 4 tahun. 4 tahun. Ya, ini juga bisa jadi 4 tahun nih. Nanti bisa. Ngobrol aja. Boleh, langsung disimulasiin soalnya aja. Harganya kan mirip-mirip nih. Benar. Iya benar juga Bang Imam. Ini di angka under 70-an, ini kan di angka 69. 69. Okay. Boleh, boleh. Boleh ya. Nego-nego kan. Siap. Nah, ini ada Alphard. Nah, ada Alphard ini ya, khusus ya barangkali mau tampil lebih mewah sedikit ya Bang Imam, boleh ini. Mobil keluarga, nyaman, buat luar kota, enak banget. Enak udahlah. Banget yang pastinya. Yang pasti prestisnya tetap benar. Alphard. Alphard. Nah, ini kita punya Toyota Alphard tahunnya 2012, tipenya S Matic transmisi. Oke, tipe paling tinggi ya. Tipe S. S itu paling tinggi di Toyota. Oh iya, ya. Alphard ya? Iya. Bukannya kalau untuk yang tahun sekarang ada lagi tuh? Apa tuh? Hybrid. Yang Alphard tahun sekarang ada Q, lagi Q, masalah Q ya? Q. Iya.
Nah, yang ini kita kasih TDP-nya spesial teman-teman di angka 12 juta deh, Bang. 12 juta. Namanya 15 juta. Ini tahun 2012. 12 ya. Kita kasih garansi bisa. Dan juga spesial ini angsurannya juga udah enggak mahal-mahal di angka under 7 jutaan aja. 7.684.000 selama 5 tahun. Dapat Alphard. Dapat Alphard gitu. Oke, dengan DP 12 ya. DP 12 kita kasih. Kita kasih garansi juga, kita maksimalin unitnya. DP 50 5 jutaan bisa ya? DP 50 untuk simulasi langsung aja deh. Nah, langsung aja cat aja. Nanti diobrolin aja. Ini pajaknya masih lumayan, paling berapa? 5 sampai 6 jutaan ya. Iya, sekitaran estimasi segitu mungkin, Bang Imam. Kita lanjut yang mana nih? Velos. Velos boleh. Biar sama-sama putih. Boleh. Ini yang 1500 nih, Bang. Benar. Ini Velos kita punya tahun 2015, Bang. 2015, Imam. 1500 cc. 1500 cc. Model Barong. Model Barong, benar. Ini agak susah nyarinya nih. Ini OTR-nya kita buka di 140 jutaan aja. 140 juta, Matic. Ini Matic transmisi. Oke. Kita kasih DP-nya yang ini 4.500 deh. 4,5. 4,5 tuh. 4,5. Enggak apa-apa. Sebenarnya bisa DP 0, teman-teman, tapi harus datanya data wajib bagus wajib. Dan juga yang pasti angsurannya nanti akan semakin naik juga, Bang Imam. Jadi ini kasih DP tapi angsurannya yang oke. Okay, angsurannya yang oke, okay, kita cari juga. Ya. Benar. Kita maksimalin di angsurannya pasti bagaimana? Ya, biar lebih rendah. Nah, ini untuk angsurannya tadi DP 4.500 itu di angka 4.034.000 selama 5 tahun. Nah, 4 juta kecil itu 4,5. DP 10 udah di bawah 4. DP 10 di bawah 4, pasti di bawah 4. Kilometer juga masih oke. Masih berapa? 109.000. 109.000 untuk sekelas mobil keluarga 2015 layak pakai gitu. Layak sekali, Bang Imam. Kalau teman-teman mau nyari yang mewah, benar. Serasa mau jadi pejabat? Iya. Oke lah. Ini. Mobil pejabat juga mobil ini. Mobil pejabat juga. Pasti dilirik ya. Benar. Kemarin kita punya 2011 ya, Bang Imam. Huh? Udah laku, sekarang kita adain lagi. Tahunnya 2010 yang ini. Yang ini 2010. Toyota siap. Camry V 2400cc, 2010, Matic transmisi. Ini buka OTR-nya di angka 134 juta. 134. 2010, 2010 Camry. Untuk fiturnya udah canggih banget. Fiturnya ya? Canggih yang pastinya. Ini kilometer juga di angka 170 ribuan. Oke. Okay. Masih oke. Okay. Masih oke okay lah. Masih oke. Okay. Dan ini TDP kita kasih di angka 8 juta aja. Angsurannya 3.675.000 selama 5 tahun. Selama 5 tahun. 5 tahun. Itu dia. Udah murah ya. Dapat Camry ya. Angsuran 3 juta Camry. Sekelas Camry, Bang Imam. Iya, udah kayak ngangsur Datsun ya. Kayak Datsun ya. Datsun yang agak tahun muda, mungkin hampir segitu lah. 3 jutaan. Siap, siap, siap. Betul. Nah, ini nih March. Ini March L ya. 2016 platnya sedikit jauh, Indramayu ini, Bang Imam. Ini betulan lagi progres kredit juga. Iya, wong dewek ki. Dewek. Ini kita buka OTR-nya di angka 97 juta. Ini proses kredit nih? Proses kredit. Karena kita kasih estimasi. Ya, siap. DP-nya gede enggak? DP-nya dia normal, di angka 10 juta kemarin kita kasih. Oke. Nah, kemarin itu kita kasih dia DP normal, tapi ini khusus di video nih, Bang Imam. Kita kasih. Dia kan enggak nonton video nih. Iya. Kalau nonton video kita kasih ini di angka 7.500 aja. Ntar minta diskon dia kalau dia ngelihat. Enggak apa-apa kalau dia ngelihat. Okay, tapi okay, ini angsurannya di angka 2.754.000 selama 5 tahun. 5 tahun. Angsurannya sama segitu. Angsurannya sama yang kemarin juga. Semoga orang yang lihat. Ntar minta turun. Boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, teman-teman. Enggak apa-apa. Apa-apa, silakan. Nah, jadi gitu kelebihannya kalau nonton di channel YouTube Bang Imam. Kita kasih spesial diskon juga yang pasti kan ya, Bang Imam. Jadi lumayan ya, 2 sampai 3 juta itu lumayan. Lumayan. Nonton kan gratis. Nonton gratis. Tinggal di screenshot aja. Iya, screenshot. Tinggal laporan langsung ke marketing ya. Nah, ya kan? Enaknya nonton dulu sebelum nonton dulu. Main ke sini. Benar. Emang gitu, Bang Imam, benar. Iya, benar, benar. Kalau orang visit yang pasti kita kasih harga normal. Gitu. Oke, jadi itu ya. Menarik. Nah, jadi ada benefit lebih. Benar. Ini RS di Bang. Brio ini RS. Honda Brio RS tahunnya 2017 Matic. Kita buka OTR-nya di angka 146 juta. Siap. Kilometer 130 ribuan, kita kasih TDP spesial di angka 4.500 saja. 4.500. Angsurannya 3.991.000 selama 5 tahun. 5 tahun ya. Silakan. Silakan. Teman-teman mau beli cash boleh banget. Boleh. Kalau mau kredit ya silakan. Ini kita kasih simulasi pilihan. Pilihan. Bukan ya. Berarti aduh mahal. Ya namanya kredit ya ada bunganya ya. Benar, Bang Imam. Tapi minimal ada pilihan gitu. Kalau seumpamanya kita sebutinnya harga doang, yang mau kredit jadi nggak ada ancar-ancar. Nggak ada ancar-ancar, benar. Dan mau teman-teman pembelian mau cash ataupun kredit, benefit dan garansi tetap melekat. Tetap melekat, sama aja. Gitu. Ini ada Ail.
Ini ada favorit juga di sini. Ada Daihatsu Ayla X, tahunnya 2014, matic transmisi. Ini kilometer di angka 140 ribuan. 140 ribuan. Kita buka OTR-nya di angka 92 juta aja, Bang Imam. DP-nya kita kasih spesial di angka 8 juta. Angsurannya 2.528.000 selama 5 tahun. Itu DP minimum, angsurannya 2 jutaan, oke lah. Kalau mau lebih murah lagi, naikin DP-nya. Naikin, pajaknya murah, paling sejutaan ini. Benar, kalau Ayla 1000cc. 1000cc dia murah pajaknya, murah. Bang Imam. Nah, ini juga ini mobil enak ini. Udah mobil elektrik kanan kiri untuk pintu belakangnya, jadi lega. Lega, buat teman-teman yang mungkin garasi mobilnya garasi agak sempit tuh. Jadi pakai sliding kan enak. Nah, betul. Ini kita punya Toyota Sienta, tahunnya 2016, tipenya G automatic. G-matic 2016. G-matic 2016. Siap, tipe basic nih. Benar. Untuk kilometernya di 77.000 aja, Bang Imam. Ini DP normalnya 10, kita kasih habisin langsung aja di angka 7 juta. Angsurannya 5 juta kali. 5 juta. Ya, nego lah. 5 juta. Tapi khusus. Boleh ya, yang boleh, ini ya. Di bulan ini ya. Bulan ini khusus, aja. Khusus di channelnya Bang Imam. Iya. Yang lain juga nanti obrolin aja. Boleh, diobrolin aja. Ini angsurannya 4.147.000 selama 5 tahun. 5 tahun. Oke, teman-teman. Jadi silakan. Kalau mau di bawah 4, naikin aja. Naikin DP-nya. Kita lanjut. Nih merah putih nih, pas banget di bulan. Wah, iya benar, kemerdekaan. Siap. Ini ada Toyota Yaris. Tipenya E 2018 manual transmisi ini, Bang. Tipe E. Tipe E. Siap. Gitu. Ini OTR-nya kita buka di angka 85 juta aja. 85 juta dapat Yaris. Dapat Yaris. E-matic. Manual. Manual. Iya. Bakpao ya. Bakpao. Untuk kilometer di angka 150 ribuan. Oke, standar pakai lah. Standar pakai benar. Untuk TDP-nya kita kasih spesial di angka 10 juta dan angsurannya ini 2.635.000 selama 4 tahun. 4 tahun. 2.600. DP-nya 10. Masih turun lagi atau naikin aja jadi 20. Boleh, nanti 2 kecil itu ya. Dua kecil bisa? Dua kecil. Kalau di angka 20-an. Siap. Boleh. Gasket. Paling pajaknya 2 jutaan ini. Benar, Bang Imam. Nah, ini nih mobil favorit nih. Nah, iya. Ada lagi, mobil keluarga lagi. Mobil Honda Freed. Saingannya sebelah yang tadi. Iya. Ini walaupun tahunnya lebih senior. Iya. Tapi ini tetap lebih populer. Lebih populer, benar, Bang Imam. Ini kita punya Honda Freed tipenya S, tahunnya 2014, matic transmisi yang pasti. Siap. Kita buka OTR-nya di angka 150 juta aja. 150 juta. 150. S 2014. 2014. Okay. Ini TDP normalnya di angka 10 juta, angsurannya 4.125.000 selama 5 tahun. TDP nego. Normal. Nego boleh, Bang. Nego ya. Nego boleh. Nego silakan. Nego silakan benar. Boleh, suka-suka aja lah negonya ya. Dengan DP 10 mau berapa gitu ya. Mau berapa boleh. Nego. Ini khusus nih yang satu ini ya. Yang satu ini ya. Yang satu ini. Yang penting serius. Bang, DP 1 juta. Kalau datanya oke? Kalau datanya oke, bisa dipertimbangkan mungkin. Nanti angsuran dinaikin. Iya. Oke, kita ini lanjut. Ada RAS. Ini RAS tahunnya 2011, Bang Imam. Tipenya S ya. Ini matic transmisi. Oke, tipe S nih, sebelum TRD ya. Betul. Oke. Kilometer di angka 140 ribuan. Dan untuk OTR kita buka 125 juta. DP langsung kita kasih aja di angka 7 juta deh yang ini. 7 juta langsung, 7 juta. Spesial nih. Langsung aja untuk angsurannya juga di angka 3.446.000 selama 5 tahun. 3,4. 3,4. Oke, dengan DP segitu. DP 20 bisa kali ya di bawah 3 ya? DP berapa? 20. Mungkin 20 up ke atas bisa. 25 lah ya. 25 up ke atas mungkin bisa nanti disimulasi nanti. Siap. Udah udah kebentuk nih untuk DP dan angsurannya. Benar. Ini nego lagi ya enggak? Benar. Boleh langsung dikonsultasikan dulu aja gitu. Yang penting mana. Siap, yang penting konsultasi aja teman-teman. Kita lanjut ke sebelah. Sebelah. Nah, ayo. Let's go. Gaskan. Lanjut. Bang Ridwan, oke, ini ada mobil komersil nih, mobil benar, buat mobil usaha, benar, boleh. Serbaguna. Serbaguna daripada teman-teman sewa terus kan, mending ambil kredit, ini. Ya. Iya. Ini angsuran juga di angka 2 jutaan, Bang Imam. Kita sebutin dulu aja tahunnya ya. Nah, kita punya ini Suzuki Carry Futura GX 2017, yang pasti manual ya. Ini OTR kita buka di angka 87 juta aja. 87 juta ya. DP-nya ini normalnya di angka 20 juta, tapi kita kasih spesial di angka 17 juta aja. 17 juta. 17 juta. Angsurannya 2.210.000 selama 5 tahun. Selama 5 tahun. 2.200 dapat mobil tahun muda. Muda benar, Bang. Oke.
Kalau nggak mau kredit, beli cash aja. Ini benar. Cashnya juga masih di bawah 100 lah. Benar Bang Imam. Murah ini. Daripada sewa terus kan, tiap hari di angka under 300-an kalau sewa sekarang. Kalau buat usaha kan? Lumayan. Kan ada itu tuh yang warna hijau sama warna kuning tuh. Benar. Masih bisa kali didaftarin ya? Boleh, masih bisa biasanya. Kayaknya masih bisa kayaknya ya? Kayaknya masih bisa. Tahun 2017 biasanya 2017. Yang hijau sama kuning itu kayaknya 2016 up ke atas. Oke, masih tahu bisa. Ya? Masih bisa. Lumayan loh itu menghasilkan. Betul Bang Imam. Ini Mobilio Prestige. Ini Mobilio e-Prestige, tahunnya 2014, automatic. Untuk TDP-nya kita kasih ini di angka 10 juta. 10 juta? Tahunnya itu udah disebutin belum kita tadi? 2014, e-Prestige ya, benar. E-Prestige. Ini matic transmisi, angsurannya di angka 3.585.000 selama 5 tahun. Mantap ini, alternatif. Betul. Teman-teman, Kalia Sigra kan segitu-gitu juga tuh angsurannya. Benar. Ini boleh jadi opsi. 1500 matic 3 baris. 3 baris. Lebih kuat buat muat-muatan banyak. Muat-muatan banyak benar juga, Mas. Yang ini Vios. Kita lanjut. Vios. Ya, anjay. Oh, ini ada Vios, Bang Imam. Ini kita punya yang matic. Kan di sana ada juga yang manual. Kita punya Toyota Vios ada 2. Oh. Ini baru nih. Oh iya, pantesan ini yang saya tahu manual. Ini yang matic ya? Ini yang matic. Kita punya okay. Toyota Vios tipenya G 2008 automatic. OTR-nya okay. Kita buka di 79 juta aja Bang Imam. 79 juta. Betul. Ini mirip banget kayak mobil kita, cuman peleknya ini udah diganti. Grillnya juga udah dipakai yang facelift 2011 up. Benar Bang Imam. Dia engine start stop keyless cakram depan belakang. Betul. Apal? Betul. Apal? Nah, ini untuk mobil ini kita kan spesial TDP Bang Imam. Yeps. Ini sebenarnya udah ada yang pengajuan kredit, itu DP-nya normal. Nah, di channel ini kita kasih langsung DP-nya di angka 8 juta. 8 juta. Asuransinya 2.596.000 selama 4 tahun. 4 tahun. Aja. 4 tahun. Enggak usah lama-lama. 2,5 4 tahun. 2,5. Itu murah. Benar. Karena waktu itu juga saya kredit, angsurannya segituan tapi DP-nya lebih gede. Lebih gede. Iya. Ini spesial. Ini spesial. 7,5. Kebetulan teman-teman ini yang pengajuan kredit DP-nya normal. Karena dia nggak tahu. Karena nggak nonton promo, YouTube dulu ya. Nonton YouTube dulu. Iya. Jangan gitu. Nonton dulu. Gratis. Nonton gratis. Nonton gratis. Benefitnya 2-3 juta. Lumayan. Paling masih bisa nego lagi. Waktu untuk nonton aja Bang Imam. Enggak nyampe sejam. Iya, sambil makan ya, sambil makan tuh. Iya, dipantengin aja terus komentar positif aja komentarnya. Aja, gacor Bang Imam, gacor. Komentarnya lagi-lagi, enggak seru enggak dinegoin. Nah, ya, lagi itu mah udah lagi pasti. Itu mulu. Ya, udah pasti itulah. Udah pasti itulah ya. Udah enggak perlu disebutin, ntar ada yang komen aneh-aneh lagi. Benar, benar. Udah, lanjut Bang. Tutup dulu. Kita lanjut aja Bang Imam. Nah, ini kita punya All New R3 GX 2019, manual. Siap. Transmisi, kilometer di angka 80 ribuan kecil. OTR kita buka di angka 158 juta. 158? Benar, kita kasih spesial lagi DP-nya nih. Di angka 4.500.000 aja. Harga spesial. Asuran 4.727.000 selama 5 tahun. 5 tahun. Mantep loh ya, 4 juta. Betul. Tahun muda, 2000. Tahun muda. 2019, GX. Punya GX juga. GX manual. Manual. Oke. Betul. Kita lanjut. Ini mobil udah cakep nih, peleknya udah. Udah racing juga. Racing HSR. HSR beneran itu ya? Benar, Bang Imam. Ini kita punya Toyota Yaris tipenya S 2015, matic transmisi, dan yang ini kita buka OTR-nya 158 juta. 158. Kita langsung aja TDP kita kasih di angka 7 juta. 7 juta TDP spesial nih. Untuk angsurannya di angka 4.669.000 selama 5 tahun. 5 tahun. 4 jutaan ya. 4 jutaan. DP 20. 30 lah, 30 bisa di bawah 4 tuh. Mungkin bisa, nanti langsung dihitungin. Begini atau tuh. Mau bunga 0% juga bisa Bang Imam. Bunga 0% gimana caranya? Nah, sarannya? Jadi bunga 0% itu diambil dari harga cash mobil Bang Imam. Dari harga cash mobil itu 60% minimal DP-nya. Minimal DP-nya 60%, sisanya? Sisanya itu 0%, dicicilnya selama 6 bulan maksimal di angka 1 tahun. Oh. Cicilannya. Jadi kayak cash bertahap cash ya? Bertahap cash gitu, bertahap. Lebih enak juga. 0% loh cicilannya. Itu bener, opsi juga ya, sih opsi bagi teman-teman yang punya dana lebih mungkin buat TDP-nya ya. Iya, atau mau beli cash kurang-kurang dikit. Benar. Nah, ini nih. Nah, ini dia Bang. Murah meriah. Mobil murah, kita jual apa adanya aja yang ini Bang Imam. Iya. Kita punya Suzuki Baleno DX ya. 2001 manual transmisi. Kita buka di sini normal OTR-nya di angka 32 jutaan. Itu harga cash-nya? Harga cash-nya.
Nah, kita langsung spesial aja di sini di angka 28.500 bawa pulang. 28.500. Betul. Itu udah katakan spesial, dicek sepuasnya, bawa pakai jasa inspeksi silakan. Oke. Okay. Di test drive silakan. Tapi ini bisa ini kan? Bisa jalan kan? Bisa jalan. Aman. Aman ya. Mobil test drive aja yang penting. Kualitas tetap dijaga, betul. Tapi untuk pajak-pajak ya, ini kita jual apa adanya. Agak bobo ya, bobo. Pulas dah dia. Pulas lah ya. Pulas. Nanti tanya aja langsung. Pulas. Nah, ini Datsun lagi nih. Nah, ini kita punya Datsun Go Plus T-Option ya, Bang. 2017 manual transmisi. OTR-nya kita buka di angka 84 juta. TDP normal di sini di angka 8 jutaan, 8. Tapi kita kasih spesial di angka 4.500. 500. Ada 500-nya loh. Ada 500 ya. 500. Betul. Buat beli S. Buat beli S lumayan. Ini kita kasih angsurannya di angka 2.317.000 selama 5 tahun. Oke, 2 jutaan. 2 jutaan, Bang Imam. Pajak tuh sejutaan murah. Pajak sejutaan, betul. Dan kita di sini enggak ngomongin pajak hidup atau enggak, semuanya hidup. Semuanya hidup. Yang pasti kan kalau kredit itu Bang Imam wajib hidup. Wajib hidup pajak. Ya. Betul. Ya, kalau mepet tinggal nego aja. Betul, boleh langsung aja dinego. Nih ada Xenia nih Bang. Nih ada Daihatsu Xenia XI 2011 manual transmisi. Nah, ini kebetulan mepet Bang Imam. Ya, bulan 9. Bulan 9. Tapi terima hidup. Boleh terima hidup. Oke, atau nah, nego. Nego boleh ya teman-teman. Ini TDP kita kasih spesial di angka 7 juta. Angsurannya 2.793.000 selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Betul. Okay. TDP 7 juta enggak apa-apa, mungkin nanti kita perpanjang. Nah. Tuh. Itu. Kita kasih opsi itu teman-teman. Siap. Kalau mau nego boleh nego tipis tapi pajaknya apa adanya. Cuma apa adanya. Nanti nego gitu. Aja pajaknya berapa dinego segitu ya kan? Benar, boleh, bisa aja. Kalau simpel mau. Bang Imam. Yang penting jadilah. Yang penting jadi. Grand Livina HWS. Grand Livina Highway Star ini kita punya tahunnya 2017. Ini manual nih Bang. Ini manual 2017. Ya. Ada yang lewat ya? Iya. Ada yang lewat teman-teman. Maklum pinggir jalan. Maklum. Nah, ini kita punya HWS 2017 ya teman-teman. Kita buka OTR-nya di angka 134 juta. Nah, udah murah 134. Udah murah benar teman-teman. Ini kita kasih DP-nya murah aja di angka 7.500 gas Bang Imam. 7.5. Heeh. Dua yang dua lewat. Dua kali. Iya. Dua kali. Ini okay. Kita kasih angsurannya 3.683.000 selama 5 tahun. Gas kan? Gas teman-teman. Lanjut Bang, terakhir nih. Terakhir boleh. Nah, kemarin lumayan banyak Bang Imam peminatnya Exover. Jadi kita update stok lagi Exover, kita ada dua opsi. Yang ini kebetulan yang manual. Yang ini manual. Kita punya Suzuki Exover tahunnya 2009 manual transmisi. OTR-nya di angka 82 juta. 82 juta. Ini yang manual. Benar, kebetulan untuk tahun segini Exover DP-nya lumayan tinggi. Ini di angka 15 normalnya Bang Imam, tapi kita kasih di angka 13 juta aja. 13 juta. Untuk angsurannya 2.259.000 selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Betul. Ini kamera mundurnya ke atas nih. Benar. Ini nanti dia nyorotnya ke atas teman-teman. Aman. Aman. Nanti kita maksimalin. Ini betul. Kita punya Matic sama manual Bang Imam. Tahunnya? Tahunnya sama kayak deh. Sama ya. 2009 juga Matic. Siap. Nanti tanya aja. Boleh langsung Matic. Dikoordinasikan saya sama tim marketingnya pasti. Atau sebutin nomornya Bang. Boleh. Untuk nomor saya ada di 08777-666-1779. Oke. Gitu. Oke. Kalau yang Matic harganya pasti di atas ini. Benar. Beda DP aja tipis beda deh. Beda DP dikit. Tinggal Leo Brulin aja. Boleh. Kalau mungkin. Bang Ridwan, saya mau mobil Innova gitu kan, tadi nggak ada nih Innova. Benar, oh iya belum ada. Barangkali nanti kan ada tuh di stoknya. Ada, benar kita stok ada Innova. Atau teman-teman bisa cek langsung ke Instagram. Instagram boleh, Instagramnya Mauza atau lebih simpel itu di save nomor marketing itu semuanya lengkap. Bang Imam ada katalog kita. Oh siap, benar. Jadi dari arah sumber manapun ya. Mau di stoknya ada di sana, tetap di situ ada keterangannya dicantumkan semua. Ada katalognya. Ada katalog. Tapi nggak dapat promo. Gak dapat iya, promo. Iya, normal. Iya, kalau mau promo nonton tim channel nih. Benar, langsung di screenshot aja. Gitu. Langsung diturunin, nggak perlu pakai. Oh, perlu lama-lama. Nggak perlu pakai. Udahlah, gitu dah ya. Langsung di screenshot aja. Langsung. Mungkin itu aja. Bang Ridwan, terima kasih banyak. Kita akan gerbek showroom satu lagi yang ada di mana tuh? Tajur Halang. Terus ikuti tim channel, follow semua sosial media Mauza Cars. Ada jangan di lupa. Video ini, jangan lupa dapatkan ini terbaik, harga terbaik hanya di Mauza Cars. Salaman dulu, salaman. Siap, terima kasih banyak.
Hahaha.